Sarah Harvey, penulis buku ni, dia kerja dalam industri publishing dekat London. Lepas tu dia berhenti kerja dan pindah ke Jepun. Dia bukan tak enjoy dengan kerja dia, kehidupan sosial dia pun okey. Tapi kadang-kadang dia rasa anxious dan juga dia ada masalah dalam nak maintain habit yang baru. Maksud Kaizen lebih kurang macam continuous improvement. Kalau dalam bahasa Melayu dia, penambahbaikan secara berterusan. Buku ini menyentuh perubahan kecil yang dapat dilakukan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk kesihatan, hubungan sesama manusia, kewangan, kerjaya, hobi dan sebagainya. Buku ini menerapkan nilai flexibility supaya kita dapat mencari solusi yang sesuai dengan keadaan dan personality kita. Jadi, konklusi dia, it's a good read. Thank you.